Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pendakwa bebas Piyuris mengakui teruja dan tidak sabar menantikan cahaya mata keduanya bersama istri yang juga pengacara dan pelakon popular Nur Nelofa. Piyuris atau nama sebenarnya Muhammad Haris Muhammad Ismail berkata, sebagai ibu bapa perasaan takut memang akan ada dalam diri ketika ingin menimang anak. Meskipun ada perasaan takut, tapi saya percaya anak-anak ini banyak memberi kebahagiaan kepada ibu bapa. Apabila kita penat selepas melakukan kerja, memeluk dan melihat wajah anak pun sudah buat kita gembira, katanya. Tambahnya dia bersyukur dan akan menyambut baik kelahiran anak keduanya itu yang sedang menunggu beberapa hari lagi. Mengulas lanjut, Piyuris dan istri juga sudah bersedia mental dan fisikal untuk rutin penjagaan anak seperti membuat susu dan menukar lampin pakai buang. Katanya lagi dia dan Nelofa sudah mempunyai cadangan nama bagi anaknya dan akan didedahkan 7 hari selepas kelahiran. Terdahulu Piyuris dan istri selamat menerima anak sulungnya Muhammad Bilal Muhammad Haris setahun lalu. Mereka mendirikan rumah tangga pada Mac 2020.